Ayo! Ayo! Wah! Cepet-cepet gue tangkap itu yuk! Belum! Cantik banget! Oh my god! Cantik banget! Yeah. Masya Allah! Emang liquid! Assalamualaikum teman-teman. Okay. Apa kabar? Dan sekarang ini kita mau lagi ngebajak ya, ngebajak. Kita datang ke rumah Ricis, kita mau ngebajak vlognya dia. Jadi kita akan lihat semua rumahnya Ricis seperti apa. Okay. Ada cikus atau gak ada? Iya. Abis itu kita lihat juga semuanya, kita berantakin vlognya, rumahnya. Kita bikin problem, oke? Okay? Problem. Apa yang mau kita bikin problem? Pacar semuanya di sini. Pacar? Iya. Buat pacar. Itu semuanya pecah. Pecahin. Bukan pacar. Yes, salah yes. Ngadepnya salah. I'm Russian. Russian. Russian maybe. I'm Russian. Russian susu. Iguana. Russian susu sebelangan. Rusak. Saya nggak tahu itu. Kalian datang ke sini mau ngapain? Mau buat problem. Nah, buat masalah. Iya. Yeah. Di sini udah banyak masalah, kalau ditambahin lagi makin banyak. Gak apa-apa, gini aja. Pokoknya kita nggak mau tahu. Oke. Okay? Ini vlognya Ricis kan. Oke. Okay? We just start make problem, okay? You first, okay? You or me? Do it. 1, 2, and 3. Wah, dia berarti. You first. You lose. You lose. You lose. Okay. You make problem first. Problem. Nastasia. Apa maksud tujuanmu datang ke sini? Bang. Saya mau ngomong. Oh iya, ngomong aja dulu, forget. Saya bagus istri, saya mau ngomong-ngomong, mau kasih hancur ini semua, mau kasih pecah-pecah. Hello orang-orang Ricis, saya mau problem di sini buat, saya mau ngomong banyakin, mau buat pacar banyakin, mau melihat tikus banyakin. Untuk kamu buat problem juga mau banyakin. Oh enggak, saya Mbak Yu. Saya enggak mau banyak problem sama Mbak Yu. Tapi di sini alhamdulillah tikusnya enggak ada. Jadi sasaran empuk tikus-tikus itu mungkin kita nanti cari aja. Tikus, ayo. Kak tangkap kan. Di sini. Tikus. Gak ada di sini, why? Kakak tungguin aja tikusnya, suka lewat sini tikusnya. Di mana? Tungguin aja. Baru ini tamu suruh nungguin di sini. Mana? Di sini nanti dia bisa lewat sini tikusnya. Kamu mau tanya problem. Kamu bermasalah matanya. Enggak, emang biasanya lewat sini tikusnya, tanya Mbak. Ntar lagi dia lewat biasanya. Kakak mau nangkap tikus caranya gimana biasanya? Gak ada. Itu di bawah mobil kelihatan tuh kepalanya tuh. Mau-mau aja. Ada besar. Huh? Itu kan bener kan di rumahku ada tikus. Dia takut tapi dicariin. Nggak, emang itu kerjaan dia nyari tikus. Ya kamu mau itu tikus mau buat apa? Mau masak? Masak tikus. Yang kenalin dulu deh Jun. Kakak Anastasia kan yang viral di TikTok. Suka nangkepin tikus. Ya saya bagus istri, saya mau buat di sini problem mau buat. Jangan. Kenapa? Tidak boleh. Tikus, ayo di sini kamu. Aduh tutorial ya. Nangkep banyakin deh yuk. Ya nah sini tutorial gimana caranya? Itu udah, like this. Kamu tunggu aja di sini 100 jam tunggu. Kelamaan dong 100 jam bunda. 1 jam lah ya, 1 jam. Oke, 100 jam. 1 jam. Gak boleh 1 jam, 100 saya mau. Oke, satu tunggu aja. Itu di mana cikus? Di mana? Itu. Kamu ngomong cikus. Ayo, saya di sini. Saya tunggu kamu cikus. Ayo. Sebelum ditangkap diundang dulu. Cikus, come here. Enggak ya? Apa itu? Beneran ada ya? Beneran ada. Beneran ada itu tuh. Beneran ada. Ada. Dengar bunyinya dong. Lili, kamu lihat kan? Tuh, tikus orang. Tikus, ayo sayang. Saya di sini tunggu kamu. Saya mau cium kamu. Enggak. Itu agar kamu mantranya. Agar kamu gak cium itu tikus, tikus gak di sini datang. Oh, saya mau cium kamu tikus. Itu cium. Nah, misalnya dia datang nanti tikusnya terus cara nangkapnya gimana? Agar itu datang cikus cium lah. Kamu udah ngomong kan? Terus lewat nih. Terus caranya itu, gimana? Itu like this. 1, 2, 3, 7.
Abis 3, 4 7, 1, 2, 3, 4 Ya gue liat, 7 Astagfirullahaladzim 1, 2, 3, 4 Iya dong, 1, 2, 3, 7 Itu salah. Hitungan dari mana itu? Itu hitungan terbaru, Ricis. Jadi kamu harus belajar hitungan terbaru 1, 2, 3, 7 gitu loh. Aduh, baru juga sembuh dari tipes, langsung stres lagi. 1, 2, 3, 4 Suami udah stres, now Ricis stres. Tambah stres. 1, 2, 3, 4 kan. Bau. 1, 2, 3, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 7 Ayo. Oh. Siapa yang ngajarin sih 1, 2, 3, 7 Bayu, 4, 5, 6-nya daring sekolahnya. 4, 5, 6-nya kemana? Kamu sekolah ada? Iya sekolah. Gak. Kamu sekolah di mana? Gak ada. Pantes ya Ayu, pantes. Enteng dia nanya orang sekolah enggak. Sekarang ini ternyata dia enggak sekolah. Gak ada, sekolah gak ada. Pantes. Saya udah guru. Guru apa? Gimana sih bule? Kan kita mau nangkep tikus, kenapa takut? Tapi tadi gua tanyain dia, katanya bleachingnya sampai panas banget dia. Gak apa-apa, itu tikus udah lihat saya udah lari. Udah stres itu tikus, gak ada, oke? Okay? Udah lari. Okay. Ini zaman udah berubah, cantik-cantik nangkep tikus ya. Aduh, pusing. Tapi kan yang Anastasia ini kan dari Rusia, aku bisa bahasa Rusia. Privet. Saya udah belajar itu, udah lupa ya. Lupa, abis premier jawabannya apa tadi ya? Abis trivia premier yun. Itu film kalau premier. Tahu premier, jawabnya apa kalau premier? Kagjila. Oh iya, Kagjila. Kagjila nih, apa kabar kamu? Apa kabar kamu? Dan jawabannya? Jawabnya? Kamu jawab apa misalnya? Baik. Harasho. Oh iya benar, Harasho. Harasho. Oke, how about aku sayang kamu? Banyakin. Iya, coba. Aku sayang. Banyakin apaan sih maksudnya? Dia selalu ada kata banyakin. Ada, itu kamu gak tahu apa itu banyakin. Itu ada sedikit, ada banyakin. Iya, ada banyak, ada sedikit. Ya. Tapi kenapa kamu selalu bilang banyakin di setiap kata kamu? Karena gini, Ricis, dia ini CEO-nya banyakin. Oh. Nah, jadi kalau ada orang CEO-nya, kamu CEO-nya apa, Ricis? Aku CEO-nya kacamata kebalik. Kacamata kebalik. Nanti kita di kamar aku kita coba kacamata kebalik. Oke, ya. Oke, kalau dia CEO-nya banyakin gitu. Oh. Banyakin terus semuanya. Baru kali ini orang Indonesia diajarin bahasa sama orang Rusia. Aduh. Itu rasanya agar kamu mau populer. Kamu enggak populer kan? Wah. Wah. Dia enggak terkenal. Iya sih, aku enggak populer. Agar kamu populer saya kaya saya. Oh ya kaya kamu. Oh, kamu lebih terkenal daripada aku kan? Oh ya jangan kamu. Ditonjol. Ditonjol. Lama-lama ada pertikaian rumah tangga di sini. Aduh. Itu saya lagi sih ya. Gak finish saya ngomong. Oh iya. Yeah. Oh belum selesai kan. Ambil jalan. Ya, ke atas. Lihat masukin di kelapa, oke? Okay? Kepala. Agar ke. Kepala. Ini saya ajarin dia itu. Bukan kilapa tapi kipala. Bagaimana kau ini? Saya harus pakai bahasa Inggris. Lama. Kau boleh balikin gomong. Di sini saya gomong. Kau salah itu. Bagaimana kau ini? Stop. Saya mau gomong. Agar kamu mau populer kayak saya, kamu gak populer kan? Enggak. Itu banyakin follower gak ada. Apaan gak populer? Dia populer, kamu yang enggak. Agar kamu mau gomong banyak. Tolong, saya mau banyakin populer mau. Ikutin aja lah ya. Tolong banyakin minum obat ya. Huh? Obat apa ya, Ricis? Obat supaya enggak stres ya. Nah, saya sebenarnya sudah stres banget sih. Iya, makanya. Bantuin. Aduh, ada pertikaian rumah tangga guys di rumah ini. Bukan apa anaknya gue selamatin dulu. Waduh. Anaknya ketawa. Aduh, malah anaknya banyak berantem malah ketawa. Oke. Ayo. Udah belajar itu. Sekarang kamu juga berdua. Ayo. Ini kapan pulang sih Ki? Kita bayarin Ki. Lucu ini biarin aja. Lu lucu Ki. Gua jantung kan Ki. Satu tangga di sini. Tangan. Ini tangga. Tangan.
emosi gue. Suka-suka dia dah. Tangan. Oke, dua tangga di sini. Tangan. Ya udah ikutin aja. Dua laki di sini. Laki. Bukan laki, laki itu husband. Bayu, ini laki lo nih. Ini laki, husband. Ini kaki, leg, bro. Itu kamu kaki. Laki. Ya Allah. Laki, ini masih bulan Ramadan. Dibilang ya? kaki dibilang laki. Aduh. Kamu agar mau itu obat, ayo. Dua tangga di sini. Ya. Satu laki di sini. Laki. Aduh, gua nurut aja lagi. Aduh, ada saya mau belanja kamu kungfu. Kamu panda, oke? Okay? Oh, dia kungfu panda ya, Yun. Ada panda. Kenapa jadi kungfu panda? Oke, saya orang, kamu panda. Oke? Okay? Ya udahlah. Ya udahlah, mau gimana lagi? Ayo. Kamu jadi kungfu panda juga, Cis, gitu loh. Nah. Ayo. Saya laporkan tertangkapnya tuyul dengan rambut ciri-ciri warna pirang dan panjang ini di sekitar nagrek ya pemirsa, bisa diketahui. Ini laporan yang terjadi, betapa meresahkan sekali tuyul ini pemirsa. Kamu gak bagus, suami tolong. Dia malah seneng istrinya disiksa. Saya panas istri, oke? Itu gak bagus. Kita rukiah di kamar aku aja dah. Ayo. Ayo apa? Biar kamu mau, biar kamu baik. Kita sayang kamu. Okay. Tapi kan kalian saling mencintai. Sayang, okay. Aku mau lihat kakak Anastasia pakai pasmina. Ya. Oke. Okay. Pasti cantik kan? Pasti cantik banget. Aduh, capek juga ya main. Kayak kamu. Oke, okay, guys, sekarang aku mau pakein kakak Anastasia style kayak cewek-cewek Rusia tertutup kali ya. Karena pasti cantik banget kayak Barbie. Kamu cantik kayak aku kan? Kayak Barbie? Barbie is different, Barbie ngepet. Nyari uang. Ular, uang. Biar kaya, rich people. Okay. Nah, you beautiful like me kan? Kayak babi, no. Kayak aku kan? Enggak, ngomong babi dari hati banget pas ngeliat gue kayak babi gitu. Oke, okay, kayak kamu, oke. Okay. Nanti kita mau makeover kamu. Ya, mau dipakein pasmina. Boleh? Izin ya. Boleh dong. Nah, tuh. Kenapa enggak boleh? Iya, banyakin. Oke, okay, berarti kita akan pakein kamu baju ya. Oke. Okay. Wow. Kamu boleh pakai ini enggak? Iya. Boleh ya? Gitu. Wow. Si bentar, saya mau cantik banyakin. Oke, okay, dia mau cantik banyakin ya, guys. Kira-kira secantik apa, pasti nanti suaminya akan kelepek-kelepek ngelihatnya. Pangling banget. Kita sambil nyiapin kerudungnya kali ya. Kerudungnya kita pakai pasmina. Woi, semuanya siap. Belum, kan belum pakai kerudung. Satu lagi. Iya, tapi di sini aja. Ayo. Awas ya, ada yang bilang ini nenek-nenek ya. Ini enggak, ini jangan ada rambutnya pirang lu nenek-nenek. Ada pernah yang kita pakaiin gini kayak nenek-nenek. Huh? Oh. Ini begitu cantik dan tinggi semampai. Ini cocok banget sama baju ini. Barbie. Nih, udah sampai gua kasih nama Indonesia Mbak Nesti nih. Itu di sini. Iya, di sini di belakang tengah. Oke. Okay. Ya. Jasmine suka banyakin juga. Ya. Oke. Okay. Acak. Gak ada. Nih pakai ini. Wow. Kayak manekin ya? Wow. Cantik banget. Oh my god, cantik banget. Masya Allah. Kamu lihat. Wow. Mulia, indah, cantik, berseri. Wow. Ih, cantik banget, Masya Allah. Pertama kali kakak Anastasia, kita kerudung. You become beautiful. Kamu suka? Kamu cinta saya banyakin? Banyakin cinta, oke? Okay? Ada diskon cinta nggak? Pakai hijab gini, jangan berantem sama suami malu. Cinta aja ya? Cinta aja. Oh.
semakin saling mencintai, saling menyayangi, dan gak ada lagi huru hara. Oh, cantik banget. Ini kayak di model-model ini. Iya, cantik banget kan? Kayak supermodel. Kameramennya ya sampai. Coba, coba. Bayu Nesli itu dong gayanya. Bayu Nesli jalan catwalk, catwalk. Dulu fashion show. Yes, fashion show. Oh my god, cantik banget. Dia, dia yang bikin panggungnya sendiri ya, guys. Timunnya siap? Siap. Siap banyakin, ayo. Ayo banyakin. 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 Pas cepetan. Saya cantik banyakin dari hati. Dari hati. Alhamdulillah, akhirnya kita berhasil mempercantik orang ini, walaupun emang udah cantik ya, tapi agak ngeselin sedikit, tapi nggak apa-apa. Nanti cari tikus lagi ya. Kalau udah kayak gini nggak usah nyari tikus, kalau udah begini tampilannya. Bagus sih, jangan pas. Suka nggak suka tampilan ini suka. Banyakin suka. Oke, alhamdulillah dia suka guys. Selamat puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang baik.